Ya, usai resmi dicalonkan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan ketua DPP PDIP Puan Maharani dan ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo Arsyad Rasyid. Penegasan itu Gibran sampaikan saat dirinya tetap beraktivitas di Balai Kota sebagai Wali Kota Solo Senin siang. Saat ditanya awak media terkait statusnya sebagai kader PDIP, Gibran hanya menjawab bahwa dirinya sudah mengkomunikasikannya dengan Puan Maharani dan Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, Arsyad Rasyid, pada Jumat malam. Sementara terkait deklarasi pasangan Prabowo Gibran, dirinya menyatakan untuk menunggu saja. Saat ini Gibran mengaku masih mengurus proyek strategis di Kota Solo dan ia memastikan semua proyek akan terus berjalan. Engko tak bali meneh sik sedih lo weh, sedih lo weh. Iya. Saat ini Mas jadi kader PDIP berarti Mas. Kemarin Jumat malam saya sudah komunikasi dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad, itu jawaban saya. Komunikasinya apa enggak, Pak? Komunikasi ya. Yuk. Komunikasinya itu pamit atau gimana, Mas? Sudah, ya. Pamit atau gimana itu kemarin itu? Sudah saya komunikasikan. Nggih. Mbak Puan kan udah cerita juga kemarin di Surabaya, ya.